ikan nilem juga sama Mas Bro ya. Ini kasih 3 tetes, 2, 3 cukup Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Chef Poing Mas Bro. Oke, kembali lagi kita akan tutorial bikin umpan ikan wader ya Mas Bro ya. Nah, ini resep yang kedua ya Mas Bro. Nah, ini simpel bahan-bahannya Mas Bro, tapi ini saya pakai esen Mas Bro. Nanti saya kasih tahu esennya apa aja ya Mas Bro. Oke, simak aja videonya Mas Bro, jangan di skip ya, biar tahu apa aja esen-esennya. Oke, untuk kalian mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, subscribe ya Mas Bro ya. Nah, yang pertama bahan dasarnya ini kue klik Mas Bro, banyak dijumpai di warung-warung ya Mas Bro, cukup satu aja. Nah, ini yang kedua padi mas Mas Bro, banyak juga di warung ya. Nah, ini ubi jalar Mas Bro, ini udah direbus ya atau dikukus. Nah, kita kasih setengah aja nanti ya Mas Bro. Nah, oke, kita lanjut Mas Bro cara bikinnya. Ini esennya, esen ini yang kedua. Kita lanjut pembikinannya. Ini disukai ikan wader ya Mas Bro. Kita pejak-pejak dulu biar lembut. Kita kasih dulu padi masnya ya Mas Bro. Kita tangan aja Mas Bro. Tuh wanginya nih udah kecium Mas Bro, wangi padi mas sama kue kliknya Mas Bro. Belum dicampur lagi nanti sama esen, pasti umpan ini tambah gacor Mas Bro, dijamin mantap pokoknya Mas Bro. Nah, sekarang pakai esen dulu ya Mas Bro. Nah, ini yang esen yang pertama, ini si madu Mas Bro, ini esen si madu ya, ini si madu Mas Bro, kasih 2 tetes aja cukup ya. 2, 3, 4. Nah, cukup 4 tetes aja. Mantap pokoknya Mas Bro, pakai esen ini si madu. Nah, ini esen satu lagi Mas Bro. Sari nangka ya Mas Bro, kesukaan ikan wader. Ikan tawes juga suka, ikan melem, ikan nilem juga sama Mas Bro ya. Ini kasih 3 tetes, 2, 3 cukup Mas Bro. Kita aduk-aduk dulu ya. Wanginya ini kayak kue, kayak kue polu Mas Bro wanginya. Mantap pokoknya, gacor Mas Bro, dijamin pasti narik terus Mas Bro. Bahan-bahannya simpel, mudah dicari, esennya juga gampang, banyak di toko pancing ya. Nah, sekarang kita kasih ubi jalarnya, kita potong dulu Mas Bro. Nah, ini ubi jalarnya nih, jangan lupa dikupas dulu ya. Ini yang kerasnya buang Mas Bro. Kita kasih ubi jalarnya sedikit saja ya, setengahnya dari yang tadi. Dikukus dulu jangan lupa. Kita pejak-pejak lagi Mas Bro. Oke, mantap pokoknya Mas Bro, cobain aja Mas Bro.
simpel bikinnya Mas Bro. Ini kasih air sedikit ya, biar agak lembek, sedikit saja Mas Bro. Cukup. Ini tanpa telur ya Mas Bro, tanpa telur nih. Biasanya kan klik sama telur. Ini tanpa telur juga gacor Mas Bro ya. Udah jadi Mas Bro umpannya. Berarti ikan wader, ikan nilem, ikan tawes. Oke, cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.